طيب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل tiba-tiba nampak di hadapan kami seorang lelaki syadidu bayad thiyabi mengenakan pakaian yang putih bersih syadidu sawadi syairi kemudian masya Allah rambutnya hitam tersisir rapi la yura alaihi atharu safari tak nampak pada diri yang bersangkutan bekas-bekas perjalanan jauh nampak kelelahan wala ya'rifuhu minna ahadun dan tidak seorang pun di antara kami mengenal siapa orang yang dimaksudkan ini. Tapi masya Allah teman-teman sekalian, ini ada seorang datang ke majlis Nabi dengan penampilan yang begitu indah, rapi, bersih dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Ini bahasa kiasan sesungguhnya. Bahasa kiasan majazi dalam ilmu balaghah. Jadi orang ini datang ke majlis Nabi dengan persiapan yang sangat fokus. Memberikan kesan kepada kita, kalau ada seseorang berniat ingin mengikuti ta'lim, ingin belajar, dari manapun dia berasal, maka persiapkan diri dengan persiapan yang sempurna. Dengan persiapan itulah kemudian, fokus bisa didapatkan, ilmu mudah untuk diraih. Silakan Anda perhatikan misalnya, di sini disiapkan pakaian terbaik. Beda kelihatan antara orang yang siap untuk belajar, dengan orang yang cuma mampir misalnya, atau iseng-iseng ingin tahu. Orang yang siap itu akan persiapkan keadaan maksimalnya. Bagaimana nyaman dia dalam belajar. Bahkan di ujung kalimatnya, lihat kalimatnya. La yura alaihi atharus safari. Ya, tidak nampak pada dirinya bekas-bekas mampir, ya, lelah, keringat. Ini menunjukkan dia fokus ke tujuan. Ini isyarat kalau Anda ingin mengikuti ta'lim, fokuskan pada tujuan. Kadang-kadang ada di antara, maaf ya, pembelajar yang menjadikan bahkan proses menuntut ilmu pada pilihan yang kesekian. Mau ke mana? Masjid Istiqamah, masya Allah. Tapi kita mampir dulu sini, 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 sini. Sehingga ketika antum hadir di majlis ilmu, fikiran antum belum bisa fokus. Kadang-kadang datang setan kemudian memberikan was-was, mengingatkan apa yang terjadi di tempat yang Anda mampir tadi, di tempat ini lagi, di tempat itu lagi. Kadang-kadang pada akhirnya ketika Anda menikmati tempat bersangkutan, maaf, waktu habis di tempat itu, terlambat datang ke majlis ilmu atau bahkan mungkin bisa ditinggalkan. Yang paling unik kadang-kadang dijadikan majlis ilmu sebagai tempat untuk singgah saja. Nanti besok ketemuan ya. Kita kan udah lama ketemu. Masya Allah. Baik. Di mana? Ya di Istiqomah aja. Kok di Istiqomah? Ya sambil belajar. Sambil. Jadi belajarnya itu sambil. Cuman sambil aja tujuannya untuk bertemu. Sehingga ketika Anda menjadikan ilmu itu untuk mampir. Maka ketika belajar pun ilmunya akan mampir saja. Ya, begitu Anda hadirkan sudah. Lupa seketika. Jadi teman-teman sekalian. Fokus dalam hal ini. Apa yang terjadi setelah itu? Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mulai duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatayhi. Kemudian merapatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi. Fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Meletakkan telapak tangannya di pahanya. Fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang ini duduk merapat. Ini isyarat kepada kita sepanjang masih ada space, ya. Anda bisa merapat. Terutama barisan saf terdepan, ya. Ketika Anda datang menemukan tempat yang kosong, hadir di depan itu lebih baik. Ya, bukan cuma majlis untuk kita ya Pak ya, Bu, teman-teman, termasuk pemirsa di rumah, termasuk anak-anak kita. Anda antarkan hari pertama dia ke sekolah, jangan pilih saf belakang, hadirkan ke depan. Ya, hadirkan dia ke depan, pilih bangku yang nomor depan. Ya, sehingga dengan posisi di depan itu, konsentrasi akan terjaga, fokus akan baik, dan kalimat yang disampaikan mudah untuk didengar. Ya, dan fokus Anda betul-betul untuk belajar. Ya, silakan perhatikan, barangkali ketika misalnya handphone bunyi, Anda ada di depan, Anda akan tahan-tahan tuh. Bahkan Anda akan cepat matikan. Saf belakang beda. Akan lain gitu kan kondisinya. Banyak godaannya. Kadang-kadang begitu Anda sedang fokus belajar, SMS masuk, jawab dulu. Ya, status muncul, komentar, dilihat dulu. Kan? Dan tidak sedikit yang ceklik. Sedang taklim, masya Allah gitu kan. Baik, karena posisinya memungkinkan. Beda dengan depan gitu kan. Baik, jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi ini, Anda punya anak, punya kerabat atau Anda sendiri datang di majlis ilmu untuk belajar, cari saf terdepan. Okay. Tapi kalau Anda sudah datang terlambat, jangan maksa ke depan. Ya, duduk di tempat Anda masuk. Begitu masuk, lihat saf kosong, duduk. Saf paling depan yang utama. Permisi Pak, permisi. Masya Allah, terus sampai ke depan gitu kan. Padahal sudah penuh di sini. Ya. Pak, jangan maksa Pak. Sunnah Nabi. Bukan sunnah Anda yang tidak paham hadisnya gitu kan. Baik. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kemudian, orang ini bertanya tentang masalah-masalah dalam Islam. Pertama, mal Islam. Dijawab oleh Nabi. Kedua, mal iman. Dijawab oleh Nabi. Ketiga, mal ihsan. Dijawab oleh Nabi. Keempat, kemudian bertanya tentang kiamat.
Nah, ini menunjukkan kata para ulama, di antara hal yang penting dalam belajar adalah memfokuskan, memprioritaskan materi-materi penting sesuai dengan kebutuhan beragama kita. Jadi jangan sampai, maaf ya, Anda ikut ta'lim misalnya, senang bikin judul ini, bikin judul ini, yang rame-rame, tapi yang penting kita butuhkan gak pernah kita pelajari. Di ikut ta'lim itu bukan untuk rame, kalau cuma rame, di gasibu rame, di pasar rame gitu kan, di tempat lain juga rame. Di penting bagi kita untuk petakan mana yang penting kita pelajari, mana yang penting kita amalkan, dan mana yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan saya ingin berikan pesan pada teman-teman sekalian, sekali lagi, ya penting memang bagi kita menarik teman-teman untuk belajar, tapi jangan pernah salah orientasi hanya sekedar kajian ingin ramai, itu tidak baik. Dengan sendirinya, kalau Anda niatkan karena Allah, kemudian Anda hadirkan materi-materi yang penting kita pelajari karena Allah, maka Allah yang akan berkenan menghadirkan orang-orang yang memang mau belajar, bukan hanya menghadirkan keramaian dalam majlis ilmu. Paham sampai sini?